Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI menunda acara adu gagasan bakal calon presiden Bacapres 2024. Penundaan dilakukan karena baru satu Bacapres saja yang mengkonfirmasi kehadirannya, yaitu Anies Baswedan. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Rabu 13 September 2023 mengatakan bahwa seharusnya diskusi dilaksanakan pada 14 September. Undangan secara fisik, proposal kegiatan berupa format kegiatan, lini masa dan lain-lain telah dikirimkan secara langsung kepada tiga bacapres dan telah diterima oleh masing-masing pihak. Namun Melki menjelaskan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak bisa hadir di tanggal yang telah ditentukan karena berhalangan hadir. Ganjar Pranowo telah memiliki agenda umroh yang telah dijadwalkan sejak beberapa waktu lalu, yaitu dari tanggal 10 hingga 16 September. Sementara Prabowo Subianto menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menteri Pertahanan ke Laos. Melki mengatakan karena program tersebut esensinya adalah adu gagasan, maka tidak bisa hanya dilakukan dengan satu bacapres saja. Hal itu karena jika hanya satu, gagasan yang dikemukakan oleh bacapres tidak bisa dibandingkan. BEM UI pun telah melakukan komunikasi dengan ketiga bacapres untuk menjadwalkan ulang program tersebut di akhir September nanti. Namun, jika sampai akhir September nanti tidak ada kejelasan dari para bacapres, BEM UI akan menyampaikan kelanjutan pelaksanaan program tersebut ke publik.